Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Witan tendang Egi. Pemain timnas Witan Sulaiman gabung Lechia Gedeng, gantikan Egi Maulana Fikri. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Kabar mengejutkan datang dari Lechia Gedeng yang dikabarkan baru saja menggaet pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman. Seperti diketahui, Lechia Gedeng adalah klub lama pemain timnas Indonesia Egi Maulana Fikri yang menolak memperpanjang kontrak dengan klub tersebut sejak akhir Juni lalu. Kabar bergabungnya Witan Sulaiman ke Lechia Gedeng ini sendiri diberitakan media Polandia Interia Sport. Egi telah pergi, akan tetapi Witan Sulaiman akan datang ke Lechia Gedeng, tulis Interia Sport. Dari keterangan Interia Sport, mengetahui kabar bergabungnya pemain berusia 19 tahun tersebut ke Lechia Gedeng setelah laga pekan ke-6 Ekstraklasa atau kasta teratas Liga Polandia pada 28 Agustus kemarin. Setelah pertandingan, kami mengetahui bahwa pemain baru Lechia Gedeng adalah Witan Sulaiman. Dia adalah penyerang berkaki kiri yang telah bermain untuk Rednik Surdulika di Liga Serbia selama 2 musim terakhir, tulis Interia Sport. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.